KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan bagi kertas 1 bahagian B. Jadi kepada mereka yang bakal menduduki SPM bagi kertas ini, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini kami akan berkongsi bersama anda apakah panduan dan juga bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum bagi kertas ini dalam bahagian B. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok siapakah guru penyampai pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nizam daripada Maktab Rendah Sains Mara Bentong Pahang. Hai Cikgu. Hai Sean. Khabar baik Cikgu? Apa khabar? Khabar baik. Baiklah Cikgu. Baik. Untuk hari ini adalah mata pelajaran lukisan kejuruteraan Cikgu. Ya, betul. Bagi kertas 1 bahagian B kan Cikgu? Betul. Apa sebenarnya kita akan belajar untuk segmen ini pula Cikgu? Okey, pada hari ini saya akan berkongsi bersama murid-murid beserta Sean. Ya. Bahagian B untuk soalan nombor 6, 7 dan 8. Ya. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey. Okey, para pelajar, permulaan ini cikgu akan bincangkan tentang format bahagian B soalan lukisan kejuruteraan bahagian B soalan nombor 5, 6, 7 dan 8. Okey. Okey, bahagian B, wajaran bahagian B adalah sebanyak 70%, 70 markah. Okey, dia ada 5 soalan lah. Sebenarnya dia ada 5 soalan. Soalan nombor 4 yang mewakili 10 markah. Soalan nombor 5 mewakili 10 markah juga. Soalan nombor 6 mewakili 15 markah. Soalan nombor 7 mewakili 15 markah. Dan soalan nombor 8 mewakili 20 markah. Keseluruhannya bahagian B berjumlah 70 markah. Okey, apakah bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya di dalam bahagian B? Okey, untuk bahagian B, soalannya adalah berkisarkan mengenai geometri bongkah dan juga respon terhad. Maksud geometri bongkah adalah bongkah yang berbentuk 3 dimensi. Maksudnya dia ada paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Dan respon terhad pula membawa maksud soalan yang mempunyai skema markah, skema permarkahan. Murid-murid tidak boleh menjawab di luar ruang lingkup skema pemarkahan. Okey, antara topik-topik yang akan ditanya di dalam bahagian B ialah yang pertama, unjuran ortografik, yang kedua, pandangan bantuan, yang ketiga, lukisan isometri, yang keempat, lukisan oblik, yang kelima, perspektif dua titik, yang keenam, lukisan pengorakan, yang ketujuh, lukisan persilangan, yang ke-8, lukisan elektrik. Yang ke-9, lukisan bangunan. Dan yang ke-10 adalah lukisan mekanikal. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Ya, yeah, sure. Seperti mana saya nampak pada jadual ni, contohnya macam untuk soalan 4 tu, maknanya topik akan ditanya dalam soalan nombor 4 tu adalah sama ada unjuran ortografik ataupun pandangan bantuan. Ya ke, Cikgu? Tidak, Sean. Yeah. Dia sebenarnya macam ni. 10 topik yang akan ditanya ni, dia akan disoal di mana-mana soalan, di mana-mana nombor soalan. Okay. Tidak semestinya nombor 4 soalan unjuran ortografik. Kita untuk soalan bahagian B, kita cuma lock pada markah, kita tidak lock pada soalan. Yeah. Maksudnya soalan 4 10 markah. Jika lukisan oblik masuk pada soalan 4, bongkah yang diberi itu mungkin aras ni berbezalah, mungkin aras yang lebih rendah berbanding markah 20 markah. Ya. Yeah. Okey, boleh faham Sean? Okey, faham Igu. Okey. Okey, untuk unjuran ortografik dan pandangan bantuan, ada bongkah bantuan yang diberi untuk murid-murid menjawab soalan unjuran ortografik ataupun pandangan bantuan. Manakala untuk lukisan oblik, isometri, perspektif dua titik, pengorakan dan persilangan, tiada bongkah bantuan. Bila tiada bongkah bantuan diberi, murid-murid
perlu menggunakan kemahiran mengimajinasi masing-masing untuk menyelesaikan soalan yang cikgu sebut ni lah. Okey, soalan oblik, ISO, perspektif, pengorakan dan persilangan. Okey, sekarang kita lihat masa yang diperuntukkan. Okey, untuk soalan 10 markah, 15 minit maksimum diperlukan untuk menjawab. Okey, soalan 10 markah 15 minit. Soalan 15 markah 22 minit. Soalan 7 markah soalan 15 markah 22 minit juga. Manakala soalan 20 markah 30 minit. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, lukisan kejuruteraan paper kertas 3759/1 2 jam 30 minit 100 markah. Bermakna jika kita bahagikan dengan minit yang ada, 1 markah mewakili 1.5 minit. So pelajar perlu memaksimumkan masa sebaik mungkin untuk mendapat markah yang tinggi. Okey, yang ini markah-markah yang cikgu tunjuk di depan ini adalah cadangan sahaja. Okey, jangan melebihi masa yang dicadangkan supaya murid-murid ada masa tambahan untuk menyemak kembali jawapan yang telah dilukis. Okey, Soan. Okey, cikgu. Dan seperti mana yang disebutkan oleh cikgu tadi, berdasarkan jadual yang ditunjukkan, tak semestinya pada soalan 4 ke soalan 5 tu akan tanya sesuatu topik. Maksudnya daripada 10 topik tersebut, mungkin akan ditanya di soalan yang berbeza. Pastikan anda betul-betul kuasai ke semua 10 topik ini. Dan juga masa yang disarankan untuk anda menjawab setiap markah, untuk mendapatkan setiap markah adalah 1.5 minit. Jadi sekiranya anda ada lebih masa, anda boleh semak balik jawapan yang telah diberikan ataupun yang telah anda jawabkan pada soalan tertentu. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percutan. PM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Percutan bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan kertas 1 bahagian B bersama dengan saya Sean Simon dan juga Cikgu Nizam. Baiklah cikgu, untuk sekarang kita akan tumpukan kepada soalan nombor 5 kan cikgu? Nombor 6. Nombor 6. Ya, okey, silakan cikgu. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan nombor 6 iaitu topik lukisan bantuan. Okey, kita tengok soalan dulu. Raja menunjukkan dua pandangan bagi objek A. Unjurkan pandangan tambahan objek itu pada sata XY. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey, so ini adalah soalan nombor 6, soalan pandangan bantuan. Bermakna soalan nombor 6 ini diberi bongkah bantuan. Ini adalah bongkah bantuanlah. Okey, ini adalah bongkah bantuan. Okey, sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu membuat beberapa analisis dahulu. Okey, yang pertama, kita perlu tentukan pandangan bantuan ini adalah pandangan bantuan jenis kedalaman, kelebaran ataupun ketinggian. Okey, macam mana kita nak membezakan jenis pandangan bantuan yang akan kita jawab ni? Okey, yang pertama, kita tengok pada pandangan sisi kanan. Okey, pada pandangan sisi kanan ini, kita tahu maklumat dalam dan juga maklumat tinggi. Okey, kita tahu maklumat dalam dan maklumat tinggi. Yang kita tidak tahu adalah maklumat lebar. Okey, maklumat lebar yang kita tak tahu. Bermakna ini adalah pandangan bantuan jenis kelebaran. Kelebaranlah. Okey, jenis kelebaran. Jika pandangan bantuan jenis kelebaran, kita perlu pindahkan ukuran lebar. Okey, kita perlu tanda dan pindahkan ukuran lebar. Okey, ukuran lebar tu kita nak dapat daripada mana? Okey, seperti murid-murid tahu, okey, pandangan kiri ataupun pandangan hadapan berada sebelah kiri, kita akan tahu dia punya lebar. So maknanya ini adalah lebar. So kita akan tandakan kelebaran dahulu. Okey. Okey, yang pertama kita akan tandakan kelebaranlah. Kelebaran seperti cikgu bagi tahu murid-murid tadi, kelebaran berada pada pandangan sisi kiri. Okey, kita akan tandakan lebar. So kita labelkan sebagai A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey, maksud tandakan lebar tu adalah pada setiap bucu lah. Maksudnya begini. Okey, ini A. Okey, ini dia B. Lepas tu yang ini C, yang ini D. Ah, macam tu. Okey. Okey, kemudian kita dah tandakan lebar, kita akan label pula. Okey, kita bila dah tandakan lebar, kita akan buat garisan
unjuran daripada pandangan sisi kanan pergi ke sata XY. Okey, pandangan sisi kanan pergi ke sata XY mesti berserenjang dengan sata XY lah. Okey. Saya nak tanya cikgu, sekiranya garisan unjuran ni tidak berserenjang sebanyak 90 darjah cikgu? Okey. Salah ke ataupun macam mana cikgu? Salah kerana konsep pandangan tambahan ialah mata kita mesti 90 darjah dengan muka yang condong supaya kita dapat lihat bentuk, saiz, sudut dan panjang yang sebenar bagi kawasan yang condong. Okey, disebabkan itulah kita perlu 90 degree lah. Okey, maknanya kita perlu 90 degree kat sini. Sata SY perlu 90 degree dengan garisan unjuran yang kita unjurkan pada pandangan sisi kanan. Okey. So bila kita dah buat garisan unjuran, kita pindahkan ABCD tu. Okey, kita pindahkan kelebaran dia. Okey. Kita pindahkan, maknanya dah ambil ni AB tadi kan? Ya. Yeah. AB ni adalah lebar, betul tak? Ya, yeah, betul. Lebar, kemudian kita pindahkan ke sinilah. Okey, ini adalah dia punya lebar. Okay. Kita pindahkan ukuran tu, kita pindah dan kita label. Kita labelkan kelebaran AA, kelebaran BB, kelebaran CC dan kelebaran DD. Maknanya yang ini boleh cikgu buat garis. Okey, AA kamu kat sinilah. Ha, ni A. Okey, Sean dan juga murid-murid di rumah boleh faham? Boleh, okay. Boleh. So maknanya yang ini adalah titik E. E dan E. Okey. Kemudian kita akan labelkan setiap bucu pada bongkah bantuan. Okey, kita label. Cikgu dah label pada bongkah bantuan, cikgu dah label. Kemudian cikgu akan labelkan juga pada pandangan sisi kiri. Okey. So, di sini murid-murid perlu menguasai bagaimanakah kita memindahkan setiap titik bucu pada bongkah bantuan ke pandangan sisi ataupun ke pandangan hadapan. Okey, cikgu pindahkan. Jika murid-murid lihat, ini adalah pandangan sisi kanan. So, maknanya kita akan pandang dari sinilah. Ini kanan. Okey, ini kanan. Sama ini sisi kanan. Okey, kita pindahkan pada titik nombor 2 di sini. Okey, jika kita pandang daripada kanan, titik nombor 1 dan nombor 2 berada pada titik yang sama. Ya. Okey, so dia akan berada di sini. Okey, sama juga dengan titik nombor 10 dan 11. Dia berada pada garisan yang sama jika kita pandang daripada kanan. So nombor 10 dan 11 di sini. Okey. So sekarang barulah kita plotkan titik-titik yang sepatutnya. Okey, macam mana nak plotkan titik ni? Kita lihat ya. Pada kelebaran AA ada titik apa? Nombor 1 dan nombor 4, betul tak? Ya, betul. Yeah. Bermakna pada kelebaran AA di sini ada nombor 1 dan nombor 4. Nombor 1 dan nombor 4. Macam mana cikgu dapat nombor 1 pada pada garisan lebar ni adalah nombor 1 di sini. Kita tahu tadi nombor 1 dia berada pada A, betul tak? Ya, betul. So kita naik, kita berhenti dekat A. Okey, nombor 4 pun sama. Nombor 4 dia berada dekat A. So kita naik, kita berhenti dekat A. Okey, yang berikutnya. Kita tengok pada B. Okey, pada lebar B ada nombor berapa? Pada lebar B ada nombor berapa, Sean? 5, 8. Okey, bagus, Sean. Pada lebar B ada nombor 5 dan nombor 8. Okey, bermakna ini nombor 5 kan? Ya. Yeah. Kita naik, kita berhenti dekat B. Kita berhenti dekat B. Kemudian nombor 8, cari nombor 8 pada pandangan sisi kanan. Nombor 8 di sini, kita naik, kita berhenti dekat B. So kita akan dapat nombor 5 dan 8. Dia adalah langkah yang berulang sahaja. Okey, dia adalah langkah yang berulang. Kemudian kita tengok pada lebar C, pada pandangan pandangan hadapan, pada lebar C ada nombor 13 dan nombor 14. Betul tak, Sean? Betul. Okey. So kemudian kita cari nombor nombor 13 pada pandangan sisi kanan, kita bawa pergi ke C lah. So cikgu akan dapat 13 dan 14 di situ. So kita akan selesaikan lebar C, lebar D, lebar E, lebar F, lebar G dan lebar H. Okey, kita selesaikan. Kita hanya plot saja, cari nombor yang sama, kita cari tempat dia bersilang.
Ha, itu nombor 16, 15, 9, 10. Okey, pada lebar G, nombor 6, nombor 7. Okey, pada lebar H, dia ada nombor 2 dan nombor 3. Okey. Mudah kerana kita hanya perlu dapatkan lebar dan titik pada kedua-dua pandangan sahaja. Yeah. Okey. Maknanya, bila pelajar nak buat, pelajar tak boleh salah label point daripada bongkar pergi ke pandangan hadapan, pergi ke pandangan sisi. Okey, dia mesti sama. Point-point dia mesti sama, tak boleh salah lah. Okey, sekarang kita nak garis. Kita nak gariskan setiap point tu. Setiap point ni kita nak garis. Nombor 4 nak pergi ke nombor 8 ataupun nak pergi ke nombor 5. Okey. So macam mana kita nak tahu? Kita akan refer kepada bongkar bantuan. Okey, kita akan refer kepada bongkar bantuan. Daripada bongkar bantuan ni kita boleh tahu dia nombor tu dia melompat daripada mana ke mana. Nombor 5 melompat ke nombor 6. Ada garisan nombor 5 ke nombor 6. Ya. Okey, nombor 6 ada garisan ke nombor 7. Mm-hmm. Okey, so kita akan buat berpandukan bongkar lah. Kalau murid-murid tengok, 4 ke 8 dia garis. Sebab apa dia garis? Sebab 4 ke 8 tu ada garisan pada bongkar. Ya. Okey. Kemudian 1 ke 4 ada garisan pada bongkar. 8 ke 5 ada garisan pada bongkar. Lepas tu 1 ke 5. Nampak ni? Ni 1 ke 5. Ha, dia ada garisan kan? Ya. So kita mesti buat garisan lah. Ha, kita kena buat garisan. Ha. Okey. Lepas tu, daripada nombor 14 pergi ke 13. Daripada nombor 6 pergi ke nombor 5. 6 pergi ke 5. 1 pergi ke 2 ni. Daripada 1 pergi ke 2 lah. 1 pergi ke 2. 2 pergi ke 6. Ha, so, kita akan plot lah. Kita akan plot berdasarkan kepada pandangan bongkar bantuan yang diberi tu. Okey. Okey, kita akan plot sampai yang terakhir sekali. Okey, sampai yang terakhir sekali. Okey, sekarang kita nak dapatkan lengkung pula. Okey, sekarang kita nak dapatkan lengkung. Okey, bila kita perhatikan kepada bongkar, lengkung kita bermula daripada nombor 13 pergi ke nombor 16. Ya. Yeah. Okey, lengkung kita bermula pada nombor 13 sampai nombor 16. Bermakna lengkung nanti akan bermula di sini. Dia akan berakhir di sini. Ya, betul. Dia akan dapat lengkung. So, ingat. Kalau lengkung, konsepnya lengkung mesti ada tiga titik di tengah. Okey, tiga titik di tengah. So, kita lihat pada pandangan pandangan hadapan. Lengkung kita adalah di sini. 13 sampai 15. So, kita akan dapatkan tiga titik kat tengah lah. Dekat tengah lengkung tu, kita perlu dapatkan tiga titik. Okey. So, cikgu akan tandakan. Satu. Dua. Dan tiga. Okey, cikgu akan tandakan. Inilah titik dia, titik lengkung. Okey. So maknanya lengkung kita nanti akan pergi daripada nombor 13 pergi ke nombor 2, pergi ke nombor 1, pergi ke nombor 3 dan pergi ke nombor 16. Ya. Yeah. Okey. So dah dapat ini lebar ni. Kita dapat lebar ni kan? Lebar ni kita perlu pindahkan dia pada unjuran lah. Pada unjuran SATA SY tu. Ya. Yeah. Sebab tu cikgu dapat 2 di sini. 3 di sini. Ah, okey. Okay. Ya. Yeah. Okey, kemudian baru kita bawa nombor 1, 2 dan 3 pergi ke pandangan sisi kanan, unjurkan pergi ke SATA XY. Okey, so kita akan dapat nombor 1. Kita akan dapat nombor 2. Kita akan dapat nombor 3. Okey, so kita akan dapat lengkung dia lah. Okey, saya nak tanya Sean. Ya. Yeah. Kenapa kita ambil nombor 2, 1 dan 3 pada pandangan sisi kanan di sini? Kenapa kita ambil di sini? Sebelah sana, Iko? Ya. Soalan yang betul-betul bagus, Iko, sebab saya pun tak pasti sangat. Okey, kerana pada sisi kanan, yeah, kalau pelajar tengok, pada sisi kanan, lengkung 13 dengan 16 ni diwakili oleh garisan yang ini. Oh. Ha, lengkung 13 dengan 16 ni, yeah, pada pandangan sisi kanan dia diwakili oleh garisan condong yang ini. Ya, betul, Igo. Ha, sebab tu kita kena mati dekat sini je sebab kita nak cari lengkung 13 16. Okey. Okey, boleh? Boleh, Igo. Ha, so kita dah dapat lengkung yang di depan. Okey, sekarang kita nak dapatkan lengkung yang di belakang. Yeah. Okey, untuk lengkung yang di belakang, jika daripada pandangan hadapan lengkung
diwakili oleh garisan yang ini juga, lengkung kat belakang. Okey. Manakala untuk pandangan sisi kanan, lengkung belakang diwakili oleh yang ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Sean Steven, dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan bagi kertas 1 bahagian B bersama dengan Cikgu Nizam. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan soalan nombor 7, kan Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, kita proses kepada soalan nombor 7. Ini adalah contoh soalan nombor 7, 15 markah. Okey. Okay. Kalau 15 markah bermakna kita perlu menyelesaikan soalan ini maksimum 22 minit. Ya. Yeah. Okey, 22 minit. Okey, ini adalah tajuk lukisan elektrik. Okey, rajah menunjukkan pelan lantai rumah kediaman setingkat. Jadual menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap. Berdasarkan jadual, lengkapkan rajah dengan melukis simbol dan pendawaian elektrik. Okey. Jadual ini kita kenalinya sebagai legenda lah. Okey, dikenali sebagai legenda. Okey, kalau kamu tengok di legenda ini, dia dah tempatkan lokasi alat tambah dan keterangan. Apa yang perlu ada pada lokasi tersebut? Sama ada alat tambah ataupun alat lengkap. Untuk menjawab lukisan elektrik, murid-murid perlu tahu dua perkara. Yang pertama, simbol piawai. Yang kedua, murid-murid perlu tahu bagaimanakah untuk membuat pendawaian bagi kipas dan lampu. Okay. Alat tambah dan alat lengkap. Apa yang berbeza tentang alat tambah dan alat lengkap? Alat lengkap ni biasanya seperti lampu, kipas yang ada suis lah, itu adalah alat lengkap. Manakala okay, alat tambah ini seperti loceng, soket, itu adalah alat tambah. Okey. Okay, kita tengok pada lokasi yang pertama. Okey, lokasi pertama, anjung kereta, dia kata alat tambah yang alat lengkap yang ada adalah satu unit lampu pentaflor bulat. So kita akan lukis satu unit lampu pentaflor bulat. Okey, keterangan, dikawal oleh suis dua hala di anjung kereta dan ruang tamu. Okey, so bila kita dah buat simbol, kita akan buat dia punya suis. Okey, suis mesti ada nombor dua lah sebab suis dua hala. Dia cakap suis itu dikawal di anjung kereta, dan juga di ruang tamu. Okey, pelajar perlu tahu, okey, ada rule ataupun undang-undang yang perlu pelajar patuhi semasa meletakkan simbol-simbol alat elektrik ini. Okey, okay, yang pertama, simbol alat tambah ataupun alat lengkap perlulah berjarak 1 hingga 2 mm daripada dinding. Okey, maksudnya kalau simbol ataupun alat tambah yang kita letak dekat dinding, dia tidak boleh mengena pada dinding lah, tak boleh rapat. Dia mesti ada jarak. Okey. Bila pelajar tengok, dia mesti ada jarak 1 hingga 2 mm daripada dinding. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, suis mesti diletakkan di pintu. Okey, di tepi pintu. Tak boleh di belakang pintu. Dia mesti di tepi pintu. Benda yang sama bila kita berada di rumah kan, bila kita buka pintu bilik, contoh pintu bilik. Bila kita buka pintu bilik, kita terus capai suis, betul tak? Ya. Yeah. Kita tak ada buka pintu bilik, lepas tu kita lari ke belakang pintu, kita tekan suis. Tak ada macam tu. Kita buka juga pintu, kita terus tekan suis. Yeah. So, maknanya suis mesti berada di tepi pintu lah. Di tepi pintu. Mesti berada di tepi pintu. Itu yang kedua. Yang ketiga, suis tak boleh berada di dalam tandas. Yeah. Kecuali suis tarik. Kalau suis tarik, boleh berada dalam tandas. Tapi, yeah, kalau suis yang melekat kat dinding, dia tidak boleh berada di dalam tandas. Dia mesti berada di luar tandas. Okey. Okey, so sekarang ini, di anjung kereta adalah lampu pentaflor. Kita tahu lampu mesti ada suis. Yeah. Okey, so kita akan lukis pendawaian lah. Okey, kita akan lukis pendawaian. Cikgu, saya nak tanya, Cikgu. Ya. Yeah. Sebab dia punya pendawaian tu, dia mesti berada pada 90 darjah ke? Ataupun boleh terus lurus macam tu? Dia sebenarnya boleh lurus, tapi biasa saya akan cakap kepada murid untuk, yeah, buat 90 diri supaya lebih kemas lah. Okay, supaya lebih kemas. Oh, okay, okay. Bila kita buat pendawaian, yang pertama dekat junction dia mesti sentuh. Dekat junction mesti sentuh. Tak boleh putus begini. Dia tak boleh putus lah. Dia mesti... Yeah. Okay. Okay. Yeah. Kemudian pendawaian mesti bersentuh dengan
simbol. Pendawaian mesti bersentuh dengan simbol dan juga suis. Okey. Kemudian kita pergi ke ruang tamu, ada 4 unit downlight. Okey, dikawal oleh suis pemalam. Okey, so kita lukis 4 unit. Kemudian kita lukis suis lah, dikawal oleh suis dan kita buat pendawaian dia. Kita buat pendawaian. Okey, yang ketiga, bilik tidur utama, satu unit penyaman udara. Bilik tidur utama ada satu unit penyaman udara dengan satu unit lampu pentaflor kembar. Lampu pentaflor kembar. Okey, jika murid perhatikan, jika dalam soalan tu dia tak nyatakan dia guna suis apa? Yeah. Suis dua hala ke, suis pemalap ke? Ini bermakna secara umum dia akan gunakan suis tekan. Suis tarik macam ni lah. Suis biasa macam ni. Okey. Okey. Okey, kemudian dekat ruang makan. Ruang makan ada satu unit kipas siling. Okey, kipas siling mesti ada alatur dan juga suis. Okey. Satu unit soket keluar 13 ampere. Ini adalah soket soket keluar 13 ampere. Okey. Di bilik tidur satu, ada satu unit lampu dinding. Okey, ini adalah lampu dinding. Okey. Bilik tidur satu, satu unit lampu dinding kembar. Maaf murid-murid, ini adalah lampu dinding kembar lah sebab dia ada dua. Okey. Di bilik air satu, kita ada satu unit lampu filamen. Satu unit lampu filamen. Suis berada di luar. Okey, suis berada di luar bilik. Di luar toilet, di luar tandas lah. Dan yang terakhir adalah ruang dapur, ada satu unit kipas exhaust. Okey, kipas exhaust dia mesti berada di tingkap. Okey, kipas exhaust mesti berada di tingkap. Okey, secara keseluruhannya bila kita buat lukisan elektrik, situasi seperti kita berada di rumah sendiri. Okey, kita boleh tengok kedudukan aircon kat mana, kedudukan lampu dekat mana. Biasa lampu kita akan buat di tengah lah supaya mendapat pencahayaan yang maksimum. Yeah. Okey, jangan letak kat tepi kecuali kalau lampu tu adalah lampu dinding, kita boleh letak kat tepi. Okey, yang paling penting adalah bagaimanakah kita meletakkan tangkai bagi suis. Okey, kebanyakan pelajar dia keliru sama ada dia nak belah kiri ke nak belah kanan. Ya, yeah, okey. Contohnya beginilah, kalau sini dinding kan, sama ada suisnya kat sini, disk ke sini, ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Ada keliru. Okey, bila dia keliru macam ni, nanti markah bagi pendawaian ni akan jadi salah. Okey, markah pendawaian akan jadi salah. So kaedah untuk menentukan tangkai bagi suis ialah kamu bayangkan kita berdiri di belakang dinding, okey? Okay. Badan kita mesti menghadap dinding, bukannya muka menghadap dinding, badan menghadap dinding dan ke kanan. Dan ke kanan. Okey. Contoh dinding di sini. Hmm. Okey, kalau saya berdiri begini, so maknanya ke kanan. Ke kanan. Sentiasa ke kanan. Sentiasa ke kanan. Okey. Okay. Sama je macam ni. Bila kamu tengok, contoh kat sini kan. Okey. Contoh dekat ruang makan, kalau cikgu ada ada suis, dia akan pergi ke. Kamu berdiri macam ni. Lepas tu ke kanan. Dia mesti ke. Macam tu. Kita bayangkan macam kita beri di hadapan dinding kan, ya, tapi menghadap belakang menghadapi dinding. Ya, yeah, betul. Maknanya belakang kita yang akan menghadap dinding tu. Lepas tu tengah kanan. Ke kanan. Okey. Kalau murid-murid saya memang yang ini dia sentiasa keliru. Ya. Yeah. Sebab tu kalau nak buat pendawaian, nak buat suis, saya cadangkan murid-murid untuk kertas tu kita boleh pusing-pusing lah. Ada setengah murid, dia kalau fix kat situ dia tak nampak, dia tak boleh bayangkan macam mana ke kiri ke kanan. Yeah. Dia kena letak kertas tu kat menghadap dia. Dia pusingkan menghadap dia. Yeah. Dia akan menghadap dia. Okey. Ini kemudian yang penting juga dalam lukisan elektrik ialah simbol yang digunakan mesti simbol piawai dan dia mesti standard. Okay. Maknanya kalau kipas siling, katakan kipas siling ada di empat tempat. Di ruang makan ada kipas siling, di bilik tidur utama pun ada kipas siling, maknanya saiznya mesti sama. Okey, saiznya mesti sama. Kalau ini kamu pakai bulatan yang diameternya contohlah diameter bulatan ni kamu pakai yang 3. Okey, kamu pakai 3 mm. Maknanya bila kamu buat kipas siling di bilik tidur utama pun dia mesti 3 mm. 3 mm juga. Okey, dia mesti 3 mm juga. Dia mesti standard lah. Saiz dia mesti sama di semua ruang. Okay. Tak boleh lampu pentaflor, dekat anjung kereta pendek, tiba-tiba dekat dalam bilik tidur lampu pentaflornya panjang, dia tak boleh macam tu. Okey. Okey.
Dan juga lagi satu yang penting untuk menjawab soalan pandangan elektrik ialah Swiss size. Size Swiss. Bila kita buat size Swiss, okay, size Swiss, kita punya diameter Swiss ini dia pakai 1/3 L. Yang ini L. Oh, okey. Maknanya, jika kita punya tangkai Swiss itu 3 mm, panjangnya 3 mm, yeah, jejar diameter kepala Swiss itu adalah 1 mm. Oh, dia 1 okay, nisbah 3 lah. Dia mudahnya 1 nisbah 3. 3 ni untuk? Untuk tangkai dia. 3 untuk tangkai. Okay. Manakala 1 ni untuk? Untuk dia punya kepala lah. Okey. Kalau tangkainya kita pakai 9. Okey, 9 mm, maknanya kepala kita perlu pakai 3 mm. Itu sajalah untuk soalan elektrik. Okey, cikgu. Dan seperti mana yang disebutkan oleh cikgu tadi, pastikan unit ataupun simbol yang digunakan tu adalah simbol piawai dan juga seragam. Maknanya kalau kita guna 3 mm, contoh macam diberikan oleh cikgu tadi, 3 mm untuk saiz kipas ya ataupun simbol kipas tu, pastikan seragam di semua bilik yang dilukis di sana. Dan juga pendawaian pun mesti sentiasa 90 darjah supaya kelihatan kemas. Dan juga seperti mana panduan yang diberikan oleh cikgu untuk tangkai Swiss dan juga kepala Swiss tu adalah 1/3 ataupun 1 nisbah 3 ya. So pastikan ini semua mestilah ingat dan mestilah digunakan nanti apabila anda bakal duduk untuk kertas lukisan kejuruteraan kertas 1, dan ini adalah untuk bahagian B. Dan kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan bagi kertas 1 bahagian B. Dan sekarang kita akan teruskan dengan soalan nombor 8. Silakan Cikgu Nizam. Okey, ini adalah contoh soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ini adalah topik persilangan. Okey, kita tengok kepada soalan, rajah menunjukkan 3 pandangan yang tidak lengkap bagi sebuah objek. Lengkapkan pandangan hadapan dan sisi kanan objek itu dengan melukis garisan persilangan. Okey, butiran terlindung perlu ditunjukkan. Okey, so kita akan buat analisis sedikit. Soalan persilangan tiada bongkah yang akan diberi. Okey, tiada bongkah bantuan yang akan diberi, tetapi kita ada beberapa teknik lah. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan garisan persilangan. Okey, soalan persilangan 20 markah, maksimum masa yang perlu kita jawab ialah 30 minit. Okay, kita buat analisis dahulu. Okey, jika kita lihat pada pandangan yang diberi, dia beri 3 pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan ataupun pandangan sisi kiri dan juga pandangan sisi kanan. Antara ketiga-tiga pandangan ini, pandangan atas adalah pandangan yang lengkap. Okey, pandangan yang lengkap. Bermakna kita akan jadikan panduan pada pandangan atas. Okey, pandangan atas ni adalah pandangan yang lengkap. Okey, bila kita tengok pandangan atas semua lengkap, tak ada garisan putus-putus. Bermakna pandangan atas itu adalah pandangan yang kita akan jadikan sebagai bantuan kita untuk menyelesaikan pandangan sisi kiri dan pandangan sisi kanan. Okey, dalam persilangan, ia akan menghasilkan dua bentuk garisan persilangan. Yang pertama, garisan persilangan yang lurus. Yang kedua, garisan persilangan yang melengkung. Okey, itu murid-murid perlu tahu. Garisan persilangan yang lurus terhasil apabila muka yang rata bertemu dengan muka yang rata. Okey, contohnya macam piramid bertemu dengan prisma. Okey. Okey, prisma muka rata, piramid muka rata. So, garisan persilangan yang terhasil ialah garisan persilangan yang lurus. Manakala garisan persilangan yang melengkung terhasil apabila salah satu muka yang bersilang ataupun muka yang bertembung itu adalah muka yang melengkung. Contohnya prisma dengan kon. Okey. Okey, kon mukanya melengkung. Ya. Yeah. Lagi satu contohnya prisma dengan silinder. Silinder pun muka luar tu melengkung kan? Yeah. Bermakna salah satu muka yang melengkung, dia akan menghasilkan garisan persilangan. Okey. Okey. So, kita
akan buat garisan 90 degree dahulu. Okey, kita akan buat garisan 90 degree dahulu. Cikgu, yang untuk ni kan, kita nak selesaikan pandangan mana dulu? Yang sebelah pandangan sisi ataupun pandangan hadapan, cikgu? Kita akan selesaikan pada pandangan hadapan dahululah. Okey, okay, pada pandangan hadapan ini pandangan hadapan sisi kiri. Okey. Okay. So, step yang berikutnya, cikgu akan tandakan pada setiap bucu pandangan atas. Okey, kenapa pandangan atas? Kerana pandangan atas ini adalah pandangan yang lengkap. So bila pandangan lengkap, kita akan jadikan pandangan itu sebagai bantuan kita. Okey. Okey. Okey, so kita cikgu akan tandakan setiap bucu A B C D E. Okey. Daripada bucu ini baru kita kena pasti garisan persilangan yang terhasil tu nanti lurus ke lengkung. Okey, AB. AB itu adalah muka rata bertemu dengan muka rata. So AB akan dapat garisan persilangan yang lurus. BC, BC pun kita akan dapat persilangan yang lurus. CD pun sama. D dan E kita akan dapat garisan persilangan yang melengkung. Okey, sebab ini silinder. Okey, silinder bertemu dengan piramid lah. Dia akan dapat persilangan yang melengkung. Kita akan gunakan kaedah tapak puncak. Okey, kaedah tapak puncak. Okey. Murid-murid boleh perhatikan betul-betul. Okey. Ini adalah tapak B. Kenapa tapak B? Ini adalah puncak. Puncak ke tapak ada titik B. Bermakna titik B berada di atas garisan tapak puncak tersebut. Okey. Okey. So titik tapak B kita perlu bawa ke pandangan hadapan. Okey, pada pandangan hadapan ni tapak adalah kawasan yang paling bawah. Yeah. Tapak adalah kawasan yang paling bawah. Di tengah ni adalah puncak. Okey. Okey. So, kita tengok pada pandangan atas, tapak dah dapat tapak dia bawa ke puncak. Ya. Yeah. Bermakna dekat bawah ni kita dapat tapak AB. So, tapak AB kita bawa ke puncak. Okey. Tapak AB kita bawa ke puncak, kemudian titik B kita bawa turun. Titik B kat sini. Kamu perhatikan garisan tapak puncak pada pandangan atas dan pada pandangan hadapan. Nampak tak titik B dia berada di atas garisan tapak puncak tu? Ya. Yeah. So, bila kamu dah faham satu konsep, kamu boleh selesaikan yang lain. Okey, so kita tengok pula titik C. Okey, nak cari titik C, kita dapatkan tapak C pada pandangan atas. Daripada tapak C pandangan atas, kita bawa turun ke pandangan hadapan. So, tu adalah tapak C. Kemudian kita bawa ke puncak. Okey, kemudian titik C kita bawa turun. So kita akan dapat titik C kat situ. Okey. Okey, yeah. Kemudian kita dapatkan titik D. Okey, titik D ini adalah tapak D. Tapak D bawa ke bawah, ini adalah tapak D. Okey. Titik D tak boleh bawa turun pergi ke tapak D. Kerana garisan tapak D ke puncak dan juga garisan D yang kita unjurkan ke pandangan hadapan, dia akan bukan yang bersilang, dia akan bertindih. Bertindih, betul Sean? Yeah. Dia akan bertindih. Garisan tapak D ke puncak dengan garisan D, dia akan bertindih. So kalau dia bertindih, kita tak tahu di manakah titik persilangan dia. Ya, yeah, betul. Okey, so kita akan bawa tapak D pergi ke pandangan sisi kanan. Okey. So cikgu akan bawa pergi ke tapak D kat sini. Okey. Okey, kemudian ke puncak. So konsep tapak D perlu ke puncak. Okey, okay, tapak D perlu ke puncak, kemudian D kita bawa turun. Okey, so kita akan dapat D kat sini. Okay. So bila kita dapat D kat sini, baru kita unjurkan ke sebelah kiri. So kita tahu D kat situlah. Ya, okay, kita akan tahu D di situ. Okey. So bila kita dah tahu D, kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Macam kita nak tahu garisan-garisan tu? Garisan biru tu macam mana kita nak tahu jawapan kita? Refer kepada pandangan atas lah. A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D. Maknanya A pergi ke C, C pergi ke D. Okey. Okey, untuk bahagian yang melengkung, kita tahu tadi kan cikgu dah cakap kepada murid-murid, daripada D pergi ke E kita akan dapat garisan persilangan yang melengkung. Yeah. Okey. So kalau melengkung mesti tengah mesti ada tiga titik. Okey. So dapatkan dahulu titik E pada pandangan hadapan. So ini adalah titik E. So lengkung kamu nanti mesti daripada D. Daripada D dia akan pergi ke E. Daripada D dia pergi ke E. Okey. Okey. So cikgu akan dapat satu tapak satu bawa naik. Nombor satu bawa turun. So itu adalah nombor satu. Kemudian nombor dua,
Tapak 2, tapak 2 bawa turun, tapak 2 bawa ke puncak, nombor 2 bawa turun. Dan juga last sekali adalah nombor 3. Kalau kita perhatikan, dia pakai kaedah yang sama je. Tapak puncaknya adalah sama. Ya. Okey. So bermakna bila kita nak dapatkan titik lengkung tu kan, nak dapatkan titik lengkung, kita kena ni, yang ini kena bahagi dululah. Bahagikan kepada 3 titik. Mm-hmm. Jaraknya tak kisah apa kamu nak ambil, jauh ke dekat je. Tapi dia mesti di antara titik D dan titik E. Okay. Kita bahagikan 3 titik. Okey. So kita dah kemudian kita lengkapkan garisan pelengkap. Lengkapkan garisan pelengkap. Okey. Okey. So ini adalah jawapan yang lengkap bagi pandangan sisi kiri. Okey. Kita tengok balik untuk pandangan sisi kiri ni, dia adalah garisan simetri di depan dan di belakang. Apa maksud simetri? Simetri itu adalah yang inilah, ni garisan ni simetri. Okey. So maknanya ini dan ini. Ya. Satu roman dan dua roman dia simetri. Okey. Okey, sebab bila cikgu tebak, cikgu lipat, ini pelipat dia kan, cikgu lipat, titik B dia akan sama dengan sini. Ya. Yeah. Okey, betul kan? Okey. So maknanya yang belakang pun bentuk yang sama seperti yang di depan. So tak adalah garisan tersembunyi dekat belakang, dekat belakang tu nanti, sebab dia akan di-cover oleh garisan objek ni, garisan yang nampak. Okey, sekarang kita akan pergi kepada pandangan sisi kanan. Okey. Pandangan sisi kanan tak perlu buat tapak puncak dah. Kita hanya silangkan nombor dan nombor. Okey, contoh. Contoh ini D kan? D tadi dah dapat. Contoh cikgu nak dapatkan A. A di sini. Ini A. Bawa ke kanan, cikgu bawa ke kanan. Okey, A pada pandangan atas di sini A. Ya. So cikgu bawa turun. So sini A. Tak perlu buat garisan tapak puncak dah. Okey, tak perlu buat garisan tapak puncak. Okey, kemudian kita tengok pula nak buat B. B di sini. Okey, kita unjurkan. Okey, ini garisan B, kemudian B kedudukannya sama dengan A. Ya. So ini adalah B. Okey, kemudian kita dapat C. Sini C lah. Macam ni cikgu dapat C sebab ini C tadi kan? Ya. C kita unjurkan. Unjurkan pergi sini. Okey, kemudian C pada pandangan sisi kiri kita silangkan. So itu adalah titik C. So kaedah yang sama juga kita guna untuk mencari 1, 2 dan 3. Okey. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, ni nombor 1. Ini nombor 2 di situ dan juga nombor 3 di situ. Okey, so kita akan lengkapkanlah. Okey, lengkapkan. Okey, macam mana cikgu tahu dia tersembunyi ataupun dia objek? Okey, pada pandangan hadap, pandangan sisi kanan, dia di sini. Dia punya apa? Dia punya mirrornya di sini. Okey. Di mirror ni di sinilah. So, kalau kamu tengok ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, nombor 3 dan juga nombor 4 tu kalau cikgu lipat, dia sama ke tak kedudukan dia? Titik dia. Nombor 3 dengan nombor 4 ni cikgu lipat. Ya. Yeah. Titik yang ini dengan yang ini tak sama. Titik E dengan titik A pun tak sama. Tak sama itu. So maknanya dia tak simetri. Yang ini di depan, yang ini di belakang. Okey. So maknanya D 1 2 3 A E itu adalah yang nampak. Manakala C B itu adalah bahagian yang tak nampak. Okey. Ini baru kita buat satu bahagian. Kita buat lagi satu bahagian. Okey. Satu bahagian ni disebabkan dia simetri. Bila murid tengok, satu dengan yang ini sama. Dia simetri. Satu kat sini satu. Dua. Situ nombor dua. Tiga. Situ nombor tiga. So kita akan buat lengkung. Dapatkan dahulu titik, titik D lah. So itu lengkung dia. Okay. Sebab kalau kamu murid-murid tengok, kawasan DE dengan yang ini sama. Betul tak? Ini sama. Garisannya adalah sama ni. Ini dengan ni sama. Yeah. So kalau sama, bentuknya akan dapat sama lah. Okay. Bentuk akan dapat sama. Sama juga dengan yang ni, A, B, C, D. A, B, C, D di bawah dengan yang di atas sama. So kalau sama, dia akan dapat bentuk yang sama. Dia akan sama. Sebab dia simetri. Ni simetri. Ini garisan simetri dia tengah. Garisan simetrinya kat sini eh. Yang ini garisan simetri di tengah. Kamu tengok. Yang ini dan juga ini samalah. Sama. Okey.
So itu saja untuk teknik untuk menjawab soalan persilangan. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan mungkin cikgu pun boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu. Okey, untuk nak skor soalan lukisan kejuruteraan, pelajar tidak boleh spot soalan. Okay, itu yang penting. Pelajar kena tahu daripada A sampai ke Z. Okey. Dan juga step-step tak boleh miss lah, tak boleh tertinggal, terutama bahagian-bahagian yang kita boleh senang dapat markah seperti plot kan titik, labelkan titik pada bongkar, itu adalah step-step yang kita tak boleh tinggal. Sebab ia sangat membantu kita untuk mendapat maksimum markah. Ya. Yeah. Maknanya kita tidak boleh, walaupun kita dah tahu dah jawapan akhir dia macam mana. Ya, betul. Setiap langkah tu mesti selesaikan. Betul. Dan jangan biarkan apa-apa, akan tidak kehilangan markah itu. Ya, betul. Walaupun jawapan akhir itu betul, tapi mungkin jawapan ataupun markah anda tidak begitu lengkap ataupun tidak maksimum kerana ada langkah yang kita tak buat. So pastikan kita betul-betul jawab dengan betul, ikut langkah-langkah seperti mana yang ditunjukkan oleh cikgu. Terima kasih cikgu Nizam lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang bakal menduduki SPM bagi kertas lukisan kejuruteraan kertas 1, semoga berjaya kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya.